Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi Jalan TB Simatupang yang ambles akibat banjir kemarin. Amblesnya jalan tersebut menyebabkan lalu lintas terganggu. Selain karena debit air sungai yang meningkat pasca hujan deras, amblesnya jalan juga disebabkan konstruksi jalan yang kurang kuat menahan derasnya aliran air sungai di bawahnya. Jokowi juga menyoroti kesemrawutan berbagai macam kabel yang ada di bawah jalan aspal. Pihaknya telah berupaya menertibkan kabel galian tersebut. Namun kewenangannya juga dibagi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Mau kabel telepon ada, mau kabel PAM ada, mau apa itu fiber optik ada, itu dilihat aja semuanya. Nanti sama lagi teguran, Pak. Berarti, Pak. Sudah. Pak, dikerjakan oleh Dinas PU atau Kementerian? Apanya? Kementerian. Ya, ini memang dulu memang apa? Kementerian PU. Tetapi yang ini ya udah kita pengen cepat menyelesaikan masalah kok.